Adik-adik yang manis, inilah film idola kalian segera hadir. Ci, lahir tahun berapa? 91. Ah, best tahun. Pas kecil nontonnya apa? Pas kecil nontonnya Cardcaptor Sakura. Uyo. Satu lagu paling berkesan pas lo kecil. Ya lagunya CCS sih. Iya. Pas kecil nontonnya series atau sinetron apa? Tersanjung. Iya, yang paling ngurut itu cuma Tersanjung, oh, soalnya sure. Paling banyak kayak yang walaupun gue udah lupa sih ceritanya kayak apa. Udah gak ada ceritanya Tersanjung, gila. Udah gak ada. Pas kecil naksirnya artis siapa? Waduh, Adam Jordan. Antolin. Langsung hilang kamu yang ku cinta. Oh, gue sukanya Jinny Ojini. Siapa tapi? Siapa? Itu Gunawan yang ceweknya, oh, Jinny Ojini. Oh ya, gue kan cewek, makanya gue Jinny Ojini cowok. Siapa ya? Lupa gue namanya. Diana Pungki. Diana Pungki, oh. Bener. Jinny lagi seneng, Gas. Kamu kan udah lama gak main di kerang Jinny. Sekarang Jinny seneng deh kamu ada di dalam kerang. Ci, pas kecil ya. Minggu bangun jam berapa? Minggu bangun jam 6. Tontonan pertama hari Minggu apa? Yang gue inget sih ya, apa ya? Dragon Ball kan sih? Dragon Ball jam 9. Dragon Ball jam 9 ya. Yang lebih pagi lagi tuh Sailor Moon. Oh iya, Sailor Moon. Indosiar. Iya, enggak, itu RCTI. Indosiar. RCTI. Indosiar. Oh, Indosiar. Iya. Kartun paling berkesan pas lo kecil? Paling berkesan itu Ninja Hotaro. Hattori. Kalau disuruh satu kartun yang di remake sekarang apa? Cardcaptor Sakura sih. Kalau sekarang bagus sih. Pengen di remake lagi. Di pas kecil mainan lu apa? PS1. Anjing, kayak bener lo yang PS1. Iya kan? Ya, iya sih. Ada kan? Apa Nintendo ya? Yang itu yang jawabnya layang-layang. Itu jawabnya bundu. Lu PS1. Oh, di Lego. Beda derajat. Iya, anak komplek sama anak kampung susah. Holy Grail mainan lu pas kecil apa? Apaan tuh Holy Grail? Mainan paling wah pas lu kecil tuh apa? Kalau punya itu tuh paling gaul gitu. Kayak Tamagotchi atau apa gitu. Oh. Iya sih, Tamagotchi sih. Tamagotchi kan? Iya, Tamagotchi sih. Permainan yang lu mainin sama teman-teman seangkatan? Bola. Anjir! Yang paling dikangenin dari mainan atau permainan tahun 90-an? Kasti kali ya. Oh iya, kasti. Karena ya, begitu udah SMP, mainnya bukan kasti lagi. Main cowok. Bukan.